Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kegiatan saya melakukan penyiraman sekaligus mengecek perkembangan durian saya yang saya tanam hampir 2 bulan lalu. Ini ada durian Musang King yang saya tanam pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan ketinggian bibit 130-an cm. Ini sudah muncul trubus yang menandakan bahwa durian ini sudah aman ya. Kalau 2 bulan itu belum muncul trubus seperti ini, berdasarkan pengalaman saya itu patut untuk dikhawatirkan. Jadi kemungkinan itu bibitnya nggak bagus atau mungkin ada masalah dengan tanahnya. Ini juga sama, ini Musang King nanamnya bareng. Sudah muncul trubus juga. Ini dulu harganya 80.000 bibit segini ya. Ini yang sebelah sini ada super tembaga. Ini bibitnya agak besar, sekitar 150 cm. Dan ini juga cukup aman. Ini saya lihat sudah muncul trubus kecil-kecil seperti ini. Ini dulu bibitnya harganya 150.000. Jadi ini dulu ini tempatnya ini awalnya sawah ya. Dan ini saya uruk sekitar sedengkul ini dulu dalamnya. Jadi ini tanah urukan dan coba saya tanamin durian. Ini durian super tembaga ini daunnya agak tebal ya, jadi warnanya hijau tua dan daunnya tebal seperti ini, jadi agak berbeda dengan durian yang lain. Ini yang sebelah sini juga super tembaga, nanamnya juga bareng, tapi yang ini belum muncul trubusnya. Jadi saya agak khawatir, entah kenapa, apakah karena bibitnya atau karena tanahnya saya nggak tahu. Seharusnya ini sudah trubus ya, karena sudah 2 bulan. Sebelah sini ada bawor. Ini termasuk yang perkembangannya bagus. Ini genap 1 tahun bulan ini. Jadi ini saya tanamnya ini di pinggir kali, dan di sebelahnya ini dulu sawah. Lalu saya uruk. Jadi ini dulu nanamnya itu di galengan ya, kalau istilahnya di sini. Ini ada duri hitam. Nanamnya juga bareng hampir setahun bulan ini. Dan ini agak bermasalah ya. Dulu itu pertumbuhannya subur, tapi di tengah-tengah malah tersendat dan kena masalah entah apa ini. Jadi daunnya itu keriting-keriting, lalu lama-lama kering dan rontok, cabangnya juga kering lalu patah seperti ini ya. Jadi daunnya itu keriting seperti ini lalu lama-lama rontok. Kalau yang sebelah sini ini termasuk pertumbuhannya cukup subur, ini juga bareng nanamnya duri hitam, genap setahun juga bulan ini dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi perkembangannya itu terobos terus, nggak berhenti-berhenti. Kalau yang ini sebelah sini ada bawor, ini juga bibitnya kecil. Ini juga trubus, jadi saya rasa ini aman. Ya sudah, itu tadi sedikit video dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.